Opa. Dalam. Sehat le. Alhamdulillah. Ya. Ojon suan. Boten. Bisa nih ayalane ning TikTok iki. Ki oleh apa lho le? Di pengen nyadaraken tiang-tiang nek cek boten tak. Napa nggih? Kan kok yo oknum-oknum yang cek dukun, cek apa? Oknum dukun itu yang cek-cek aura, cek-cek kodam gitu, Pak. Mau meluruskan itu sih sebenarnya. Gitu loh. Bahwa memang ada seperti itu, tapi caranya enggak kayak gitu, cuma apa ya, nyebutin nama lewat typing, terus di kodamnya ini, kodamnya itu, nanti ujung-ujungnya DM-DM-an, telepon-teleponan, penyelarasan mahar sekian, penyelarasan aura sekian gitu kan. Oknum-oknum seperti itu kan tentunya enggak baik, enggak bagus, takutnya nanti ada yang dirugikan. Makanya daripada situ saya coba untuk ngasih edukasi kepada teman-teman netizen di TikTok. Ya gak apa-apa sih dengan mau melakukan sesuatu hal yang baik itu gak apa-apa, tapi yang jelas kalau penjaringan melakukan sesuatu hal yang baik itu pun juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan merasa diri paling benar segan sendirilah, kayak gitu intinya. Siap. Harus dijaga hatinya bahwa kebaikan itu sebenarnya yang paling tahu hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu hakikatnya apakah itu benar-benar baik atau enggak baik, kayak gitu. Ya kalau memang kita pakai akal kita, pakai hati kita itu enggak baik, ya yang pertama kita nasihati, kayak gitu. Kalau memang enggak bisa dinasihati ya kita doakan, kayak gitu. Kalau memang salah ya kita laporkan kalau ada yang dirugikan, kayak gitu. Jangan sampai ketika kita mau berbuat baik lalu diri kita itu dikuasai hawa nafsu. Kan banyak masalah sekarang itu yang kayak gitu. Jangan sampai ketika kita menganggap bahwa itu sesuatu hal yang enggak baik, terus kita juga boleh melakukan sesuatu hal yang enggak baik juga. Terus apa bedanya kita dengan orang itu, kayak gitu. Nah, jenengan sering mengkonter hal-hal yang semacam itu, yang jelas harus tetap dijaga hatinya, kayak gitu. Kalau memang mereka salah ya dilaporkan saja. Kalau tugas jenengan itu hanya menasihati. Tetapi enggak boleh merasa diri paling baik sendiri, kayak gitu. Ya, kayak contohnya sekarang ini kan ya banyak hal-hal yang tidak pada porsinya, kayak gitu. Itu masalah baru lagi nanti akhirnya. Ini sampean sudah siap ini untuk lawan dukun santet ini? Nggih, pun siap toh, Gus. Kan kula nate iki santet jengen. Lah pun apal. Lah mari wonten jenengan sak niki. Terus kadosen jenengan nggih beto napa niki? Aduh, banyak yang gemes sama anak ini. Banyak yang gemes sama jenengan itu. Tapi inilah manusia. Ada yang awalnya benci, akhirnya jadi suka. Ada yang awalnya suka, akhirnya jadi benci. Itulah manusia. Jadi enggak perlu khawatir dengan pandangan manusia. Yang penting pandanglah yang Maha memandang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah kefutuh, benar-benar hati kita itu memandang kepada Allah, akhirnya semuanya dianggap baik-baik saja, enggak ada masalah. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada kemarahan, enggak ada kesedihan dan sebagainya, santai saja. Jadi sampean harus, walaupun tah itu suatu hal yang enggak baik, sampean enggak boleh benci sama orangnya. Cukup bencilah kelakuannya saja, kayak gitu. Ya, pandangan manusia itu cepat sekali berubah. Maka enggak usah khawatir dengan pandangan manusia. Contohnya jenengan. Ini subscriber lover ini kan banyak yang benci sama jenengan, sekarang banyak yang suka. Tapi jangan sampai lupa daratan. Kalau tasik tetap kalau gegem, kalau agemi apa ya? Saya pegang teguh yang jenengan katakan, ketika kita dihina atau dicaci maki kita harus sabar. Ketika kita di puji banyak orang, kita juga harus banyak baca istighfar dan baca salawat, karena takut menjadi salah satu penyebab penyakit ain. Tenang. Ini banyak yang suka, gimana perasaan jenengan itu? Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan subscriber-nya Gus Samsudin suka pada saya dan tidak membuat saya mabuk dan tidak sadar kepada terah saya sebenarnya tujuan saya dari awal. Apa tuh jenengan dari awal itu? Ya, pengen membuktikan yang baik ya harus tetap baik, yang buruk harus tetap buruk. Tetap dengan slogan saya, Blokosito.
hitam katakan hitam, putih katakan putih, jangan pernah ada tedeng aling-aling. Di zaman sekarang kan kebanyakan gitu tuh, Gus. Orang pura-pura baik tapi tujuannya pengen nyekek dari belakang. Ada yang pura-pura jahat padahal sebenarnya hatinya lembut, penuh perasaan yang benar-benar pengen menunjukkan dengan cara yang lain kan seperti. Kenapa enggak dari dulu baik sama saya itu kenapa? Kalau ini sih tak anggap udah apa ya istilah kata udah jalannya sih Gus. Agak sini dong. Udah jalannya Gus. Jadi ya kita tak ambil hikmahnya aja Gus. Yang penting sekarang saat ini jenengan ngomong ngalor, kulong ngalor, ngitul-ngitul demi buat kebaikan semua. Oh siap. Oh tenang berarti ya. Sekarang sudah siap untuk datengin dukun ya. Kalau datengin dukun insya Allah sejak saya baik itu udah siap. Yang nikah belum siap Gus. Karena belum ada yang dinikahi. Ada yang mau daftar enggak? Dinikahi sama opa nih. Kalau ada sih janda-janda anak 5. Ya gitu. Anak 2 enggak apa-apa. Anak 1 ya senengan dia. Alhamdulillah. Ini kemacana kok Gus? Apa minyak ini? Ini minyak produk saya yang baru ini. Saya beli terus saya asma ini. Saya tambahi dengan 7 minyak yang berbeda. Entah, mau tak kasih jenengan nanti. Nanti kasih jenengan dipakai. Ya. Terutama ya diniatkan untuk aromaterapi kayak gitu aja, minyak wangi supaya sesuatu hal yang baik itu kan mendatangkan kebaikan, sunnah kayak gitu aja. Tapi ini sudah saya asma dengan Ijib Jafar Shodik. Jadi untuk kayak pengasihan kayak gitulah. Nah. Enggak kan kula berusaha toh Gus. Kita manusia itu untuk berbuat baik kan harus berusaha. Cari jodoh enggak berusaha toh Gus, ngoten. Tapi yang lebih penting lagi gini, Pak. Okay. Kalau kita mengamalkan amalan itu bukan hanya batiniahnya tapi juga zahiriahnya. Kalau kamu pakai minyak ini tapi seumpamanya suka nonton film porno ya nggak akan ada manfaatnya. Boten nanti. Apalagi harus suka melakukan inoni itu nggak boleh. Inoni. Iya, menturbasi. Saya nggak pernah emba. Bukan. Itu loh. Oh, ngata-ngata nih kok. Insya Allah boten pak. Kalau kayak gitu ya percuma amalannya apapun. Oke. Karena itu nanti menghilangkan aura bekasihnya. Yang paling utama sebenarnya ya untuk dikiran aja lah gitu. Oke. supaya cepat mengabulkan hajatnya gitu. Oke. Insya Allah. Yang penting ya kalau intinya kalau sekarang ini saya jual minyak ini ya saya hanya menjual minyaknya aja, aksesoris saja. Kalau masalah hajatnya ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu karena masalah hasiat itu kan hanya Allah yang bisa memberikan hasiatnya gitu. Manfaat maupun mudarat itu hanya Allah yang bisa memberikan. Kita itu hanya ikhtiar saja. Hanya ikhtiar saja. Bagi yang mau dan yang mampu saja. Yang enggak mau ya enggak apa-apa gitu. Enggak dipaksa kok gitu. Jelas saya jual minyak wanginya gitu. Untuk dikiran tuh wiritan gitu aja. Iya, terima kasih. Ganti tongkatnya. Buat saya pegang kamu pegang ini sekarang. Nih, pegang ini kamu. Belum baca nih, Ji. Dipakai dulu. Jat sholawat. Itu amalannya baca ya latif 129 kali setelah habis sholat. Kalau mau pakai ya baca ya latif itu. Wangi enggak? Laki-laki banget kan? Ini bau kayak laki-laki bisa, kayak perempuan juga bisa. Ini cewek cowok masuk ya? Masuk. Udah pakai itu aja tongkatnya enggak usah ini. Betul nih. Iya. Sabari. Tapi satu nanti satu adsense buat saya. Monggo. Enggak. Monggo lo. Kulo niki lumayan tuh lo. Kulo niki. Enggak pakai aja. Kune tepi, Pak. Ayo, jalan. Selamat dulu tape. Kulo buka akan pintu. Oh iya wes. Kan kulo ni santri buka akan pintu. Iya wes. Salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang kangen sama opa ini. Jaga kepercayaan saya ya. Amin. Salatnya, dzikirnya, jaga hatinya, semoga barokah hidupnya. Amin. Ya. Manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ayo berangkat yuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Eh, pakai kamu aja. Kamu yang pokoknya semuanya tak serai jenengan wes. Amalannya dipakai. Ya. Bismillah. Ya. Belakang sana. Lek santri teng ngajeng ada sing mboten mboten cahe. Sana lho. Aduh, rumah ini mbah ini masuk-masuk gang lagi. Bentar. Ya Allah. Apa? Monggo, Pak. Mboten sekeco lek ten ngajeng kan jenengan. Lek elekan iki bisa. Mboten kados e. Sik ibumu nyidam apa to, Le? Nyidam apa di sik ibumu itu? Handphone kula pun nggih tak telepone kene. Kula nggih mboten sempat bukan jeng kok tang letaken. Kayane ibumu sik iku nyidam apa jenenge kae? Sing anu lho. Napa? Kategori apa? Iwak ketek. Eh. Coba ngono. Ya Allah, Allah masih ada situ. Ini dukun ini. Nggih. Okay. Niki katanya orang-orang namanya itu Mbah Lingling ngoten nggih. Iya. Sauling ya. Bukan. Sinten? Mbah Mat. Mbah Mat Luwing. Luwing. Oh, Mbah Mat Luwing. 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 Kok mboten Mbah Mat ora sing suling kan mriko. Beda. Beda. Nek panas beda. Niki luwing niku biasane luwing niku kadose enggak ada ajian ulo. Nggih, lek namane unsur-unsur luwing, luwing, luwing ngoten niku biasane tiange rada endek tapi mencicil. Biasa ngoten. Iki awakmu. Kula rada dikur, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tenanan lho iki. Hati-hati. Bismillah, insyaallah. Aja sombong. Mboten, Gus. Aja pecicil-pecicil. Mboten. Ya wis ana. Monggo. Niat disadarne lho ya. Nggih. Wis panggah kaya kaya biasane awakmu jati dirimu ngono kae lho. Nggih. Ora usah gay-gay opo enaknya. Nggih, siap. Kula ketok iki. Omahe iki. Iki omahe. Assalamualaikum. Kula assalamualaikum. Assalamualaikum. Gerges. Gerges kata situ. Assalamualaikum. Pas gak dijawab ya salam ya. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam ngoten lho, Mbah. Kayaknya antipati banget ya kalau okay. Anu ya agama Islam ya. Assalamualaikum. Rapat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dewi. Amit nyun sewu mbah. Nggih, aduh. Saged lenggah. Wes pakai cepak inggo. Ya Allah. Mbah, ngapunten. Saya pertama kali dateng ini, Mbah, kenalan rumiyin. Kula opa. 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 Opa yo tua. Wis enom kok opa. Oke, bener. Bener larane baik kuwi. Sing jenenge opa iki memang ancane kudune tuwek ya. Tua. Opa. Nggih. Opa kuwi. Pernah aku kerja nek ngene wong dhisik jenenge opa iki ancane wong tuwek ya, Mbah ya. Wah, bener sampe sing sampean andani kuwi. Nggih. Sampeyan iso jenenge opah piye ta dhisik iki, Le? Dados kula sing ngene ku semiran terus, Mbah. Terus lek ten lokasi syuting niku dulu kali dulu itu awalnya Mas Aris Kurniawan itu, teman saya itu artis. Kowe tau syuting bareng ta, Le? Saya main di balik layar banyak, Bos. Tau main film? Di balik layar terakhir itu saya bantu mesesi itu. Ada di balkon yang kemarin baru tayang itu. Itu terakhir. Tahu main film bareng kok? Kalau main saya enggak mau dari dulu. Cuma di balik layar. Berarti awakmu artis lo ya?
Artisnya di artis itu banyak yang kenal saya, tapi kalau umum nggak yang kenal gitu, karena terkenalnya di kalangan film. Ya opa yang biasanya orang kaya, kamu orang kaya deh. Singen. Entah kalau tuan. Ish, ojo omongnya, aku jual mulirnya apa, jangan ngomong. Kulo sepindah silaturahmi kaping kali ini, kulo pengen ngeten dong, Mbah. Kulo wonten informasi, denger-denger, terus panjenengan iki, gak ngapunten. Tukang tenuh, tukang santet. Pelet, ngepet, mboten lho, santet terus ya. Ngepet itu berarti rata cewek kae. Di kepet. Iki sapa kancamu? Omong yang kancamu. Niki guru kula. Gurumu? Nggih. Guru dolanan. Edan nggo guru bareng. Guru aku sapusan. Nggih. Asline dhek nyedeki kula niku mung pengen ketok oleh bojo. Lho. Orene nggo golek ning bojo. Lho mboten kula pengen ningali jenengan niku asine nyantet-nyantet ngoten niku penggawean apa pendamelan apa pekerjaan atau sekedar cuma seperti apa sih, Mbak? Ngapunten. Penggamelan pekerjaan wis kuwi panjenengan yo pekerjaan. Ada nang paling lucu ya jenengane penggawean pekerjaane dadi siji lho, Pak. Maksud kula niku lek kula ngomong penggawean kan wonten netizen sing sebutin semerap bahasa Jawa kan. Nanti tak jelaskan Jawa nggih bahasa Indonesia. Aku wong modern, koyo basa Inggris ya aku iso. What are you? Sepurane aku lagu minggu ini digatel aku lagu orang metongkrong. What are you, master? Huh? What are you? Yes, what? Hello. Yes. My name is. My name is master. My name is master. Mat Suleng. Paham. Berarti sampean salah informasi kita. Katanya my name is jenengku toh? Mat Suleng. Wah, ala tak kira lah jenengane Mat Keling. Mat Keling. Jenengane sampean Mat Suleng. Mat Suleng. Bukannya Mat Suleng iki sing tukang macul, tukang anu kae petani kae. Ya mbiyen aku ya macul bareng. Sing gak macul entek akhire macul apa? Kalau Mat Suleng tak kira lah sing tukang ngarit. Tukang macul sing di sewa karo Tocang ngawi kae. Tak kira no. Sampeyan ya padha Mas Suleng, sampeyan aja jojo. Asine dukun tenan apa dudu sampeyan iki? Dukun tenan kok nyapo aku. Lho, tak. Iki piye to, Gus? Jenengan iki Mat Suleng napa Mat Keling? Mat Suleng. Oh, Mat Suleng. Berarti ya padha ae karo sing ngawi kae lah iki. Jojo. Tukang pacul, Gus. Oke, ini mah dukun tenangan apa dukun settingan? Ini dukun tenangan apa settingan, Mbah? Tapi harus jajal lebih ya, kok malah. Gak mboten, kalau tanglet ngeten, saya itu. Kalau bari tanglet, kalau rasakan apa jajal lebih jajal, makin mboten nopo-nopo. Kalau bari tanglet. As ini, samian itu nyantet-nyantet uang ini, ki, tujuannya apa tuh, Mbah? Tujuannya ya duit. Duit. Tenang apa ora? Tenang apa ora? Bisa tenang apa ora, maksudku ki? Iso. Gue dukun settingan kaya kae. Mm-mm. Jojoke dukun settingan. Jojoke apus-apus. Ora tak. Iya. Dukun settingan kaya cah ngawi kae. Mesti. Tukang gedabrus kae. Ora ngenyek, ora karu-karuan. Sopo sing ngenyek to, Mbah? Ora ku yo mung takon, maksudku dukun tenanan apa dukun settingan? Apa tetokan? Tenanan. Tenanan. Tetokan. Wis ana korbane sampean? Wah, akeh. Tenane. Akeh. Aja dimam, Mbah, aja dimam, aja dimam. Panas. Wah, digeni dicekeli lho, ora nggo rokok. Apa nggo rokok? Kan apa? Enggak apa? Betul. Ya ono ta, melas. Pasiennya pengenek. Ya Mbah rokok, Mbah. Asem meneh rokok ae. Rokok cilik-cilik. Asem meneh tak bengi ae. Cilik ancen dhek senenge cilik-cilik lah, aku senenge sing gamble-gamble. Ya seneng aja nih jeng rata. Cili cili. Aku ingin ngerti. Kalau memang malam ini me kalah tau. Karena jalur sedira peg lima me peg bisara me serakma tau video e. Malam kuno. Siapa terlalu ke malam? Saya ingin ketemu dengan si Tris. Boten. Eh? Boten. Alah me lorong begini berkuat diputus me kayak deh tau. Boten. Alah pas kue begini cecah teh begini lo. Lunggu ono lo. Eh? Orang lemah bercakwi lo. Begini cecah teh kan lo. Ha 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 ha
gara-gara jahat sana. Mas Marani ku situ dipingi nek cah wedoke sapa kae? Pundi sih? Sing cah wedok. Oh. Niku bulek. Bulek kula. Bulekmu kate. Nggih. Cium-ciuman. Ten pundi lho, Gus? Alah, sumpah. Iki lho nek mobil kowe gandeng-gandengan. Mboten niku. Aku wis kabari Joko arek kowe jane sakit gara-gara diputus sih karo cah wi. Nggih, jane rame kok. Rasa ngadeg lho. Hah? Rasa ngadeg lho nek panggah rame ngene. Rasa ngadeg mboten. Pun ngeten, Mbah. Kula badhe tanglet, Mbah. Niki. Kita mandi to, Mbah? Kok kuatel? Kulo nggih lho, kuatel lho, Gus. Masih kok kelu-kelu iki lho. Ora tau aku. Mukae kulu-kulu. Gak tau wudu ah, Mbah Sampean, Mbah. Apa wudu? Sampean ngono ya sembahyang apa ora, Mbah? Ora. Ya Allah. Sembahyang aku. Istighfar, Mbah. Sembahyangku ger. Nuwun karo sing gawe urip iki. Ya Allah. Aku gak punya bae pangsa. Mambu. Wes ngin. Ngine, Mbah, aku takon saiki saiki, Mbah. Ya. Aku tak takon, Mbah. Jenengan tujuane jenengan ngoten-ngoten niku ngampunten. Iku gak boleh, Mbah. Dilarang kali agama. Lek sampean niku nyandet-nyandet uang. Aku tadi timing, Mas Mbah iki sumpek aku. Ya ora. Ini mantep kaya uang gak ada dosa lho, Gus. Karuan sing kereng pisan. Ya ora malah kelingan waktu wis dicat ala to, Pak. Rono rene gawe to. Aku ramai mode. Gusti. Ndang enggak, Pak? Yo namu lek panggah omong. Terus bagi yak-yakan omah, bagi yak-yakan. Ora lek iso ngadeg bingung. Iya, panggah iso ngadeg, Pak. Cepat ngadeg, Pak. Ngadeg, Pak. Ora iso ngadeg. Ndang ngadeg. Tenang lho, Gus. Iso ngadeg kowe lek ono ngono iki. Aja ya. Ada. Aja ya ya. Iso. Iso Mbah tiba-tiba Mbah. Kecelik saya Mbah. Iso ana lho, Pak. Iso no. Berarti gurumu iki mbok diapakne karo gurumu. Ora tak apa-apa. Ora tak apa-apa ne. Oh iya. Entar kan salat takon wiridan ngono. Wis saiki ngenten, Mbah. Gumongkon iso libur. Kula nyoba lek anjene jenengan saged nyantet. Nggih. Kula nedhi jenengan santet kula, kula pengen nyacak ilmu santet itu rasane piye, napa rasa stroberi, napa rasa Oreo, rasa coklat ngoten. Butuh napa, Mbah? Nek kirane badhe nyantet niku butuh napa damel boleh. Napa rambut kula paringi? Butuh pirang helai, Mbah? Kabeh ae den gundul kowe. Kuwi ta lho, Mbah. Kabeh lho, Pak. Nih, Mbah. Lho, wis tenanan iki kok ngangat. Wis siap tenan. Nggih, insyaallah. Wong kula enggak ada pangeran. Nyapa wis belum nyatet wong iki, Mbah? Heeh. Si. Ya, apa, aku gurung bayar lho. Ya, njom bayar sik no. Setala. Pira regane, Mbah? Dukun etetokan iki? Lha kowe. Mbah, nek kowe tenan mau dukun etetokan ta, Mbah? Wis menengo aku arep ritual malah omong ae. Enggak pira bayare? Singan iki. Bayare pira? Enggak karo kowe warungnya enteng. 5 juta nek yo wis. Kuwi dhewe mati maket ngono apa? Cek rada kejet-kejet. Alon-alon ae. Kowe bayar dinggo awakmu dhewe. Kayaknya maka teko lu gitu kok bisa baik. Jadi gue terlalu bisa tinggal. Jadi gue dukun terlalu bisa tinggal sini, Mbak. Gue lah geger malah tak cok. Tak bacoi lo. Aduh, gue udah semua raja cok. Bisa enggak, Mbak? Sewen. Iya, wis engko lek iki kok dikai karo Abah. Mangke diparingi karo Abah. Lek aku mati ning kene. Abah kuwi sapa? Ini kira Abah Samsudin. Abah ki ya opa ki lho maksude. Abah Samsudin. Opa kan dicebut karo Abah kuwi. Lho koyo wis ra iso ngadeg kok tidak sik sapa. Monggo. Tapi ngenten lho, lek sampean mangke nyantet kula mboten saged jenengan tobat. Urusanku tobat apa ora urusanku. Dadi wong apik. Urusanku. Engko lek sampean dadi apik to, Pak? Dalem? Apik senjoket. Engko lek sampean dadi wong apik, engko ngarap
Tegalan, aku tak tuku Tegal, kok sampean garap bagi hasil. Jadi enggak usah kerja kayak gini. Duitnya ngutang aku. Nggih utang sinten male. Kan minimal kan kita dapat pahala setiap hari. Iya. Nggih. Sepakatan Queen, dildilan Queen. Wes ora usah dildilan oyo. Aku iki lagi ritual pe kon nyandet kowe. Nggih, monggo. Menengo sik. Aja omong ae kowe lek omongnya malah masur kowe. Jeneng kula eling enggak? Opa ya wong tua. Elingan ya digure ya. Tua. Opa ya wong tua. Makanya lek wong tua iki ora usah tenoreno timbangane kowe. Ora iso mulih mati. Ngono lho. Lho lek aku wis meneng wae, aku tak ngundang wong sing iso nyandet kowe iki. Dumbe tuwa opo tak. Wis meneng wae sih. Allah Allah. Dibuka minyak iba. Okay. Nawa sana teh kuat. Saja kan eman kus. Emang nggih karena potongane mboten meyakinkan kula. Sugine kok meyakinkan nggih. Potongane koyo potongan panas rawan. Eta eto. Dukun chattingan iki maksudmu? Nggih. Dukune gak kaya tenanan nggih. Nggih. Wis mau kalah. Kenapa? Jika deh, coba tiga dari aku tak kaplok loh. Green lah. Yeah. Kamu tahu mungkin pelajaran loh. Allah pelajaran kilo, apa? Allah. Karena ngerti ini. Wah, coba tiga aku tak kaplok malahan. Yang tenanan. Solawat. Allah mas. Sungkrin. Allah. 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 Gludung. Ayo. Oh, gludung mati. Ayo. Lho. Ah. Kok mati ini kok kowe malah koyo arep blundung, Pak? Piye perasaanmu, Pak? Koyo ana sing banting lho, Mbak. Tenan apa tok? Saestu, niki saestu mboten guyon kula. Berarti dukune iso tenan, Pak, iki. Dudu settingan ta? Keren, kula tasih penasaran nopo. Lah, suling iki settingan lho, Pak. Geni dicekel. Geni dicekel, Pak. Beh. Wis ora manukmu krungu ra? Nemu. Kakak, Mbah. Utu rowak. Allah. Ya Allah ya Rabb. Sintanana to, Pak? Saestu. Kowe gak ngerteni aku to, Pak? Mboten. Nek niki saestu. Padahal iki kadang-kadang cek video kelan mek wedok iki lho, ditunggu iki tuku tandet wis diam-diam. Mboten nate, Gus, ya Allah, Gus. Berarti dhisik iki ya. Singen sakniki mboten sajeke. Teng pondok blas malah berharap wonten sing telepon kula langsung ngawari ae rabi mbek aku ngono. Tapi mboten wonten. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki amalan AIU iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku iki urip kang jati. Dan titane ora sampai kalah kowe. Aku meneng kali 7 dina 7 wingi kowe. Jarno lho, bene kono anu lho. Wis santai ae. Wong di dhewe to iki. Kono ben ngetok ilmu se. Kulo nang undang dangi lho, Pak. Timbang koyo wae loro lho, Pak. Moro saya sih. Mulai lagi diuncal iki lho. Loro lho niki. Mau diuncal nih. Iki. Iki mau diuncal nih. Tak kek nang jek nang. Iki kok balik ndek. Kayak dulinan jek, Pak. Kan the woman kulo ngeten iki. Iya. Ayo rada ndang cepet lho. Ah, kesuwen. Sakar me kono to. Wis santai ae, atine sing tenang, maka selawatan. Tapi atine maka selawatan. Tapi keringetan saya iku lho. Wes no. Kilo nyes no. Heeh. Mbok balek wae. Ceritanya aku, Pak. Saya iku. Jam potanmu. Gara-gara gue terus ya apa tangan lu? Kayak kira-kira
bebek. Saya itu lho. Ya, Allah masya Allah. Sedra. Masya nomor tenanan. Aduh, kudu, Pak. Tenanan lagi, Pak. Tenanan ini, Pak. Tenanan, tiba, Pak. Siapa yang tapi, Pak, saya kira mereka bisa cekan kepada kui. Setelah menutup, enak. Sama, Pak. Pak, ini. Tenanan, Mbak. Sumpah penggalian kayak gini karena api-api ikhlas, Mbak. Ngapunten, Mbak. Pulang lama. Seneni meneh tak tandang iki teneng. Mboten. Tapi memang dhek dukun santet, ya lawane nganggo ilmu hikmah. Nggih, Bun. Kok keri, Pak? Hah? Keri lho. Keri. Telis-telis keri. Iki dibayar utang. Terus ingetnya saya ngarepin gue. Terus itu gue meneh. Di pertengahan ada kalau itu. Tapi kok iya iso. Napa jenengan pada nyoba Green? Iya. Nggih cek kroso ngoten jenengan. Heh, kroso nggih. Nggih pun. Mbak-mbak. Nyacak gusi, Mbak. Gak percaya, Mbak.
ini juga ladap goblok. Ini juga ladap goblok. Ini jadi kok pasaran burung kok? Enggak. Kok punya dadaku? Kok uji cobanya awak? Kok? Lagu lo kena berikin kali ngeten-ngeten lau. Sang akhir guyon. Wangi wau, parfum jana luar biasa. Lebak nih Suwiman lho taro mbek dukun. Lah sing dungone suwe ngantrani. Lah dungone dia dina ra mugi. Allah. Oh. Tuh. Allah. Fokus Pak. Allah. Cukup tenanan apa ya Allah. Masamu ngarane dukun penak kaya ngarane randomu. Masamu lho. Masamu penak ya ngarane dukun. Allah. Minyakmu mau cekalan tangan. Mau ora bakal menang lek minyakmu rambut cekal. Ya Allah. Boten klok. Pedang lho. Sekalian gini lho minyakmu gini, setannya biar mental. Tangan kanan, tangan tengen. Enggaknya dua gini lho. Nah, Allah, Nah, ngono ket mau ayai. Dadak sok-sokan, Bang. Guyon eh. Kalau gitu gampang e. Ternyata tenan gua. Aduh. Ini ketemu Mas Ade kalahin dukun ya kalahne rondo ya Mas Ade. Tak segampang itu, guys. Moncot tangkep e. Tangkep e moncot ta? Nggih. Kok banteren. Mendelak piye? Banteren. Cium blok. Ustaz ade. Delak-delak pesen putontonan e. Enak kalau delak wong gelut e. Iya, syukur. Wis nyerah rong, Mbak. Bi khair. Khair. Allah. Pak, tobat aku nopo dina pake nih, Mbah. Tobat aku nopo dina pake. Jelek tem tobat tapi piye ya, Bang? Nyambut, Mbah. Wis hotel. Cok nakal mangkane. Ajak nyantetan. Piye, meneh tak tukono pacul purun nopo mboten? Macul lae. Gusti. Ayo. Nah, apa-apa nampak kepo langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Gua air muni kape pak. Mbah sih tuh, Mama Suling, kalahnya sama Sutil. Oh, Gua ada kapil pun nih pak. Karena kita sudah. Aku juga pas sampai lagi saya kuda aja. Ampuh sudah lagi. Bos yang oleh di kamera. Gua ada pun di kafe pak. Gah. Bah. Ditanya ya pak, kesel ya pak. Kesel? Senang loh, Bu. Ringet tenang loh, Gus. Terus aku guyonan loh, aku. Terus sepun ini, Gus. Gula kan biasanya ngeten ini kayak niki toh, niki. Lampun ngeten ini pun dibuat ngeten ini tidak apa kan? Nopo di kersani ngeten. Isi jarnya, ini kok lah dari apa sini ini? Isen ini stroke pak. Dalam? Sakit isen. Stroke. Kemudian tak. Ya, titik tanya aku dibalani nes, terung di lokas. Maksudnya dek iki engko lek ala ancane dek iki panggah kaya ngene iki yo. Iki dinasane. Tapi kemuka sadar iki kabeh gowo-gowo barang iki. Niki. Kira sare iki lho, Pak. Mbah. Nggih, bohor kare kris iki. Iki barang iki. Bapak nih. Kulo buah ilmu nih toh Gus. Kersani mantan muka sadaro, mau sebutan sadaro, insya Allah mangke sadar pun balik malih tadi tukang tani kan tuh, sebutan ngeten ya penggawaan. Orang tadi bukan settingan aja. Enggak. Tapi kok iya? Tapi ya kok ampun? Oh, kok pun? Oh, iya kena we. Enggak. Ya Allah. Mati kok tangan nih. Pun? Iya. Tinggal mawon Gus. Wis ditolan. Ditutup sik to kaya anu nek omongane niki. Penutupane panjenengan. Yen awakmu to. Awakmu tak iki dadi kyai opa. Istrinya 5. Amit-amit Gus satu aja saya itu cukup satu. Tak urung lho ya. Mboten satu aja. Tak kene tak kono. Mboten, pengene satu aja udah. Selamanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini saya diajak Abah. Alhamdulillah diajak nemuin dukun tadi miskomunikasi. Namanya katanya Mat Keling, ternyata nyampe sini namanya Mat Juling. Dan alhamdulillah beliau udah terkapar ya. Tapi mudah-mudahan dengan terkaparnya ini beliau akan menjadi lebih baik lagi nanti. Dan insya Allah setelah sehat nanti akan menjadi kembali lagi tidak seperti kayak yang udah-udah. Oke. Okay. Untuk penutupan ini kula ini bingung tasian karena ini pertama kali, tapi wonten Romo Yai, Abah Guru Gus Samsudin. Ini terus dilanjut. Subscribe channelmu dewe lho. Nggih. Jangan lupa juga subscribe channel saya sendiri Opavian Official. Insyaallah biar saya tetap semangat berjalan di jalan yang benar dan tetap berpegang kepada tali Allah. Dan menjadi bermanfaat buat semuanya, terutama buat guru saya, beliau Gus Samsudin Jadab atau Mbak Din Saridin. Mungkin tetap akan. Ya sedang nih. Mungkin tetap akan. Mungkin ada wanita jenengan buat di bila Gus. Itu ya apa nih ya? Kau tenanan. Yang penting ojo nesuan. Elingo, wong urip neng dunia ini mung sedih lo. Tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu banyak angan-angan, jangan terlalu banyak pikiran. Hidup di dunia itu wis toh, dinikmati aja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak terima dengan apa yang Allah berikan, berarti kita enggak nerimo nih. Enggak bersyukur kepada Allah. Ini nanti yang akan membuat hidup kita sengsara. Yang penting hidup itu selalu senang, senang dengan apa yang Allah berikan dan senang dengan apa yang Allah perintahkan.
sehingga hidupnya itu bisa tenang. Yang terpenting iku mawon, saya tidak berharap apa-apa kepada jenengan. Yang penting sampean itu tetap jadi apa adanya, nggak usah bikin apa-apalah kayak gitu, apa adanya saja, jadilah apa adanya. Karena orang yang apa adanya itu nanti hidupnya bahagia. Saya ya dari dulu ya begini saja. Dalam arti kita memang senang berjuang di jalan Allah, ya kita lakukan. Namanya ujian, yang namanya cobaan pasti ada. Tapi kita harus tetap berjalan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu karena Allah, jangan berhenti karena manusia, itu saja. Seperti setiap itu, setiap orang yang berjuang akan ada cobaannya. Dan kata kiai saya, ketika kita itu berjuang, semakin banyak hinaannya, itu jalan masuknya kita kepada ma'rifatubillah. Itu adalah jalan ke ismu adzam. Jadi jangan malah kita itu berhenti, itu malah tanda-tandanya kita itu sudah akan ke futuh, kayak gitu. Biasanya pertama akan diuji dengan wanita, lihat aja dengan dekat dengan saya. Hampir semua pengamal sholawat itu disukai banyak wanita. Yang kedua akan dikejar-kejar harta. Itu hampir semua pengamal-pengamal dari salah satu torekoh ya, saya nggak menyebutkan di sini. Pengamal salah satu sholawat an-nuridat lah. Itu akan banyak sekali disukai wanita, dikejar harta, dan nanti ujiannya juga akan dihina banyak orang. Tapi jangan berhenti di situ, kayak gitu. Yeah, selalu tenang, selalu sabar, dan selalu ikhlas. Segitu aja ya untuk apa ya. Yes, ya kita berangkat. Untuk semua saudaraku di manapun berada, ya mohon doanya lah. Kita akan berbuat sesuai dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita jalani. Oh, tenang. Yes, bawa aja barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.